Bidmas Kelurahan Kembangan Selatan, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat lakukan pemantauan dan pengamanan kegiatan pada acara wisuda purna siswa SMK Media Informatika Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Yayasan Pendidikan Arais Angkatan 10 tahun 2018 di Gedung CNI Puri Indah di Jalan Puri Ayu O2 1-3 RT2 RW2 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam pelaksanaan pengamanan ini, Binmas bekerjasama dengan penanggung jawab wisuda purna siswa Bapak Hairullah, pengelola gedung CNI Ibu Yuni, dan sekuriti gedung CNI. Dalam pengamanan ini diprioritaskan pengamanan terhadap para peserta, objek acara, dan area parkir kendaraan peserta. Pelaksanaan kegiatan wisuda purna siswa ini diikuti oleh seluruh peserta wisuda sebanyak 349 siswa-siswi kelas 12 SMK Media Informatika Petukangan Selatan, Jakarta Selatan yang telah mengikuti UNBK tahun 2018 dan dinyatakan lulus sekolah. Dan rangkaian pengamanan ini dilaksanakan dari persiapan, rangkaian acara hingga berakhirnya kegiatan. Kegiatan ini dihadiri juga oleh pengawas pendidikan wilayah Kecamatan Pesanggerahan Bapak Dr. Andes Rohadi, Kasatlah Kecamatan Pesanggerahan, para bapak ibu guru, dan wali murid dengan jumlah hadir kurang lebih 900 orang. Kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, serta situasi kondusif. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Aibdu Muhdir, Salam Tribata.